Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau bersihin saringan bahan bakar lah. Itu yang bawah itu udah hitam banget tuh ya tuh. Untuk yang atas kata sih itu baru diganti ya sekitar semingguan. Yang bawah itu nggak diganti, cuman udah kotor banget tuh. Nanti kita buka aja ya. Ini yang modelnya yang gelasan ya, yang pakai fiturnya kuat kasa ya. Jadi bukan busa. Kalau yang pakai busa kadang-kadang kalau dibersih semprot malah jadi mampet. Tapi ini kalau yang model kawat kasa tuh dibersihin nggak apa-apa ya. Nanti kita buka aja. Nanti ya waktu pemasangannya kita nggak usah pompa, langsung dipasang aja nggak apa-apa, langsung bisa hidup. Yang penting nanti diisi solar dulu ya. Nanti kita buka dulu. Itu kan modelnya kan seperti ini ya, yang kecil. Kalau kuat pakai tangan langsung putar aja. Kalau enggak yang penting di sedikit diketok ya, yang penting ada gerakan, jangan keras-keras ya, pakai obeng min atau pahat apa aja terserah, yang penting dikit aja biar ada gerakan, jangan terlalu kenceng, nanti itu kan aluminium takutnya nanti pecah ya. Tapi kalau kuat pakai tangan aja ya. Ya coba pakai tangan dulu ya, kan kenceng banget tuh. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak ya. Kalau kenceng ini aja. Yang penting ada gerakan dikit aja. Jangan terlalu kencang. Nah, udah cukup. Nanti waktu masang pakai tangan aja enggak apa-apa. Bukan udah kotor banget ya. Nanti kita nih ya dicuci dulu ya biar bersih. Ini udah kotor banget tuh. Kan banyak kotoran tuh. Nanti kita sebut ya biar cepat kering. Ya nanti waktu pemasangan ya, ini kan ada orinya ya, pastikan jangan sampai hilang. Ini kalau hilang nanti waktu ditutupin nggak bakalan bisa, jadi butuh dari sini. Ini penting ya, pokoknya jangan sampai hilang orinya. Ini tinggal pasang aja ya. Nanti kita isi pakai minyak dulu, pakai solar dulu ya. Bisa kita ambil dari tangkinya. Nah, setelah penuh ya, langsung pasang, langsung mesin hidupin ya. Ini akan saya isi solar dulu ya, pakai silang itu yang di tangki. Ini ya, klem silang kita lepas dulu nih. Kita ambil dari ini aja nih, dari tangkinya. Thank you.
Ini sampai penuh ya. Sampai penuh nanti kita pasang langsung. Ini kan udah penuh ya. Saya pasang dulu nih. Lalu ini pipisnya pasang. Ini pakai tangan aja nggak apa-apa ya, nggak usah di palu-palu nggak apa-apa nih. Kenceng nih, soalnya kan ada o-ringnya. Nah, sudah cukup ya. Ini klem dikelilingin lagi. Ini ya, selang udah kepasang. Ini langsung bisa ditupin ya, nggak usah di pompa-pompa. Ini kan tadi udah diisi minyak ya. Ya udah sek, langsung coba kita hidupin. Jadi nggak usah pompa-pompa ya, bisa hidup nih biasanya nih. Kan? Ya udah saya cara membersihkan saringan bahan bakar yang bawa. Tapi ya misalnya untuk saringannya yang model busa tuh sebagian diganti aja. Soalnya kalau disemprot pakai angin kadang-kadang malah jadi mampet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.